Shalom, Horas bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengundang kita untuk bersekutu di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, buat penyertaan dan berkat-Mu Tuhan yang kami terima pribadi lepas pribadi, yang memperkenankan kami Tuhan untuk menikmati sukacita di pagi hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah segala puji dan sembah bagimu melalui firman yang akan kami dengar. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau memenangkan kami di dalam damai dan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 34. Saya akan membacakan untuk kita. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu harta yang lebih baik dan yang lebih dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki menetap sifat-Nya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika hidup ini diperhadapkan dengan konsep pilihan, maka dengan cepat kita menjawab, memilih bergembira daripada menderita, itu sudah pasti. Yang kedua, pasti kita akan memilih kaya daripada miskin. Namun ada dua hal yang membuat kita bingung, yaitu kata bahagia dan bergembira. Apapun keadaannya, ada banyak orang yang memilih menjadi Kristen supaya hidupnya jangan menderita. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah penolong bagi dia. Tuhan yang hadir setiap saat mengulurkan tangannya untuk mengangkat dia dari penderitaan hidupnya. Namun firman Tuhan pada pagi ini memperhadapkan kita untuk melihat jauh tentang kehidupan kita, yaitu persoalan yang timbul secara duniawi dan bagaimana kita mengatasinya. Yang kedua, persoalan yang timbul secara rohani dan bagaimana kita mengatasinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini ternyata menuliskan hal yang terbaik. Yang tadinya kita memilih menjadi pengikut Kristus supaya kita jangan menderita, namun firman Tuhan mengingatkan kita harus punya iman yang kuat dan kesabaran, karena kita akan menghadapi pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita secara dua konsep yang tadi, yaitu kemungkinan kita akan menderita karena kita kehilangan harta kita secara duniawi. Mungkin kita akan menderita karena kita mempertahankan iman kita oleh karena kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa kitab Ibrani ini mengangkat dan memberikan kepada kita contoh bagaimana iman orang-orang percaya pada saat itu. Karena di dalam sukacita karena iman, mereka memiliki, menganggap semua perjuangan yang berat, cercaan dan penderitaan itu tidak berarti apa-apa. Karena apa? Karena mereka mengendalikan imannya. Penganiayaan tidak menggoyahkan keyakinan mereka kepada Kristus. Iman mereka tidak pernah goyah, dan itu menjadi suatu kesaksian bagi kita sampai saat ini.
Jemaat yang terkasih, mari kita melihat akan kehidupan orang Kristen saat ini. Di mana ada banyak orang menjadikan kekayaan seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi dalam kenyataannya, kebahagiaan tidaklah menjadi tolak ukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Kebahagiaan yang sejati justru ketika kita memiliki harta yang sangat berharga, yang tidak ternilai, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kehidupan setiap orang percaya menang. Penderitaan yang sering kita hadapi bukanlah ujian terhadap iman kita. Namun, persoalan dan penderitaan yang sering kita hadapi adalah menambah dosa dan kehidupan kita. Itulah kalau kita hidup di dalam daging. Kalau kita hidup di dalam daging, itu bukan berarti ujian terhadap iman. Namun, penderitaan kita di dalam daging itu adalah menambah dosa kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita lebih takut kehilangan harta dunia daripada harta surgawi. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara Saudara? Mari kita jujur menjawab. Sudah pernahkah kita memberikan persembahan puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan dari semua kehidupan yang diberikannya kepada kita? Atau kita hanya menunjukkan pujian dan persembahan kita melalui kehadiran kita, namun kehadiran kita di dalam ibadah dan memuji Tuhan juga itu perlu dipertanyakan. Masih diragukan, Bapak Ibu Saudara Saudara. Sebab apa yang menjadi tantangan iman kita saat ini bukanlah soal makanan dan minuman seperti apa yang kita permasalahkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita hanya menginginkan kesuksesan kita di dalam dua hal, yaitu harta duniawi dan kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah perbedaannya. Kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan tahta, karena kita mencintai kehidupan dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi tantangan kehidupan kita? Sudah sampai di mana iman kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui buah daripada iman? Kita melihat ketika orang lain menderita, ada yatim piatu, ada hepata sebagai milik gereja kita, ada program sending kita, ada program dana pensiun kita, sampai di mana kita memberikan peranan kita. Apakah kita menjadi miskin ketika kita melibatkan diri kita menjadi mitra penolong bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan itu, bagi saudara-saudara yang menderita itu? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang setia kepada Tuhan Yesus, dan orang yang taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, dia harus siap sedia melayani Kristus dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena dia tahu upahnya bukanlah dari dan kepada siapa dia memberi, tapi upahnya besar dari Yesus yang telah mengasihi kita. Upah yang besar menanti orang yang setia kepada Kristus. Upah yang besar menanti orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Yesus. Bukan hanya menanti-nantikan surga, tapi
dalam kehidupan dunia ini juga. Saudara-saudara, Allah sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita ingat, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya sekalipun kita menghadapi persoalan kehidupan. Namun Tuhan ada di dalam penderitaan itu supaya kita mampu bagaimana mengatasi penderitaan itu. Apakah kita kembali kepada pikiran kita, pola hidup kita, cara kita melakukan segala sesuatu? Namun Tuhan mau melihat itu. Tantangan apa yang diperhadapkan kepada orang-orang yang setia? Apakah soal masalah perebutan makanan dan minuman? Tetapi coba kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika dunia ini masuk stadium 4, soal masalah kasih. Ketika negara kita ini dalam kondisi stadium 4, soal masalah menghormati, soal masalah rasa kepemilikan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita diingatkan, jangan pernah berpaling dari Kristus. Jangan pernah berpaling dari Kristus. Karena sampai kapanpun pasti kita akan terikat dengan perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam dunia ini. Tapi perlu kita ingat akan firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 11 itu. Belajarlah untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajarlah untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena di dalam hal itulah akan tumbuh rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Dan dalam hal itulah akan tumbuh tanggung jawab kita, tanggung jawab iman kita. Jemaat yang terkasih, setiap hari kita bertemu dan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Di sanalah firman Tuhan hadir untuk kembali mengingatkan kita, untuk kembali mengajak kita supaya kita berperan sebagai anak-anak Tuhan dan hidup di dalam kasih bersama-sama dengan mereka. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun kita kehilangan harta kita, namun kita tidak akan menghadapi kemiskinan. Karena melalui hidup kita di dalam kasih, maka Tuhan akan semakin besar sekalipun kita semakin kecil. Karena itulah konsep pujian dan kemuliaan yang akan kita selalu persembahkan kepada Tuhan. Karena pujian kita akan memasyurkan nama Tuhan, pujian kita akan memuliakan nama Tuhan, dan pujian kita adalah merupakan buah daripada iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga, buat penyertaan-Mu dan firman-Mu yang telah menyapa kami dan mengingatkan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Supaya kami mampu untuk memilih harta yang akan kami pilih dan harta yang akan kami miliki. Kami yakin dan percaya, Tuhan, jika pikiran kami yang kami andalkan, maka kami akan memilih harta dunia ini. Namun karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk memilih harta surgawi. Karena melalui harta surgawi, kami akan mendapatkan harta duniawi yang bisa membahagiakan kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga.
Biarlah segala apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami akan mengingatkan kami, Tuhan, untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan yang selalu memakai kami, Tuhan, menjadi alat-Mu untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan orang-orang yang menderita, yatim piatu. Dan begitu juga, Tuhan, apa yang diprogramkan dan apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kami. Program HKBP untuk Hepata, untuk Elim, untuk Zendim, dan untuk dana pensiun, kami yakin itu bukanlah menjadi tanggung jawab orang lain. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab iman kami. Karena itu, Tuhan, kami yakin melalui Roh Kudus akan menggerakkan kami, akan menuntun dan memimpin kami untuk saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa buat segala kehidupan jemaat dimanapun mereka melakukan aktivitasnya. Tolong berkati segala kehidupan mereka. Berkati juga jemaatmu yang sakit. Berkati juga jemaatmu, Tuhan, yang pada saat ini menghadapi banyak problem dan persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Kami berdoa, Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa secara khusus buat gerejamu HKBP. Engkau yang memberkati, Tuhan, yang Engkau yang mencukupkan. Engkau yang memelihara setiap para hamba-Mu. Dan Engkau yang memberkati setiap kehidupan jemaat. Kami juga berdoa buat gerejamu HKBP Surabaya ini. Tolong, Tuhan, di dalam segala program dan rencana kerja pelayanan gerejamu ini, Kau bimbing, Kau tuntun, Tuhan, pimpinan jemaat untuk semakin melakukan yang terbaik bersama-sama dengan perhelatan melayani jemaat, supaya semakin dimuliakan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih. Kami segenap para lalu mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Tetap berdoa. Semangat selalu. Terimalah salam dari kami. Salam sehat dan horas. Your home.